Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Roseli. Nah, di video kali ini berisikan tentang kegiatan retret gue selama di Santa Litwina. Nah, sebelum itu gue memperkenalkan diri gue dulu. Nama gue itu Vincent Roseli. Umur 17 tahun, gue lahir di Tangerang bulan Juni tanggal 25. Kegiatan retret ini diadakan oleh sekolah gue di tempat tersebut untuk mendidik atau membimbing murid-muridnya agar hidup benar dan baik. Ya, seperti itulah. Jadi kegiatan retret ini untuk membina iman-iman murid-murid sekolah gua. Nah, jadi kegiatan selama retret ini seperti berdoa bersama dan melakukan ibadah bersama dan juga merenung tentang kesalahan yang sudah dibuat. Nah, jadi besok pagi gua harus bangun jam 4 untuk siap-siap sebelum pergi. Nah, malam ini gua harus mempersiapkan baju-baju yang harus gua bawa buat besok. Ya, begitulah. Jadi tunggu saja kegiatan gua selanjutnya. Stay tuned. Ya, jadi ini ada, ini baju yang udah gue siapin. Ada celana, satu, dua, dan tiga. Nah, ini ada kemeja, satu, ada polo, satu, kaos, dua, dan ini yang besok pagi akan gue pakai. Dan nih, collar, mantap. Nah, sekarang gue pengen rapin dulu, biar besok buat gue bawa. Ya, jadi sekarang gue udah bangun. Nah, sekarang ini masih jam 5. Jadi yang tadinya gue niat jam bangun jam 4, gue jadi bangun jam 5 telat karena alarm gue itu gak nyala. Nah, sekarang gue pengen mandi dulu, sarapan pagi. Nah, habis itu baru berangkat ke sekolah. Nah, nanti jadi saat gue mengikuti acara retret, mungkin gue jarang berbicara seperti ini. Jadi gue lebih banyak merekam video-video keadaan di sana atau kegiatan di sana. Oke, tunggu saja kelanjutannya. Stay tuned.
say. See you looking, looking my way. Been waiting for you all day. Telling me you're one of a kind. Cold blooded California dime. You were working, working it right. Shark collar got golden eyes. I was hey, 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 don't you know? It's too late, won't be going home. Keep on keeping on. Get on your horse and ride. Rolling in deep, coming girls with me. Popping champagne at the top of the limousine. Thank you.